Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ceria yang ini perjalanan dari Karangpilang ke Cepu Bisa. Let's go. Mas Dian nih, Mas Dian. Mas Dian diajak boleh gak gelem. Ibu es teko omah. Lah kok untuk info mlebu sekolah ya le ya. Senin mlebu sekolah. Ini keluar dari Karangpilang menuju ke Tol Gunungsari. Inul Daratista itu tadi situ Bella Vista. Ini sekarang saya habis ke Klaten menuju ke Tol Gunungsari. Bogangin ini habis ke Klaten Bogangin. Jalanannya hari libur macet, itu macet depan lampu merah. Kedurus macet guys hari libur. Isi ngombe guys. Dari Karangpilang menuju tol biasanya tidak nyampe 1 jam.
seperempat nyampe ini macet total, nggak berputi guys. Rame jam segini macet-macetnya. Arah ke Biyung pemirsa. Lanjut lagi, kurang sekali pembayaran baru keluar dari tol Gresik. Tampaknya nyampe gak ada airnya pemirsa, saking lama gak ada hujan, hujannya cuma sekali. Tambak garam, uyah gerasa. Ketiga, 5.000. Pembayaran pertama 5.000, pembayaran kedua 13.5. Yang ketiga pembayaran tol 5.000. Apa? Adik mau kemana? Ini setelah ini. Terus lanjut lagi menuju keluar tol Gresik. Zoom pemirsa biar kelihatan jelas.
ini keluar dari tol Gunung Sari Gresik. Depan situ ada tol baru dari Gresik Krian menuju ke Karangpilang Juanda, tol baru. Kalau dari belakang rumah situ tol Mojokerto Jombang Nganjuk ke Ngawi. Ini belokan ke arah Bunder, bisa menuju ke Karangpilang pemirsa. Ini terminal Gresik sebelah sini pemirsa. Ini tempat pemancingan, tempatnya yang ada di Bunder Gresik. Ini lurus arah ke Bunder, lurus tembus ke Karangpilang Driorjo bisa pemirsa. Ini belok menuju ke Lamongan. Ini masjid yang pembangunan baru pemirsa, tempatnya di sebelah terminal Gresik Bunder, sebelahnya pom bensin. Enggak, nyampe enggak ada airnya, susah air pemirsa. Tambaknya kering guys, tambak yang posisi ada di Gresik kering semua. Memasuki Lamongan pemirsa, tapi ini ada pembetulan jalan. Perbaikan jalan. Ini tubuhnya Lamongan. Di aspal ulang. Kota Adipura Kencana Lamongan. Final Lamongan pemirsa. Pasar Babat Baru pemirsa loh. Masih nyampe Babat pemirsa. Mari, cuacanya panas sekarang mendung. Pemirsa, iki pasare wis dibangun apik saiki pemirsa. Pasar Babat Lama. Iku ono bas apa bakul warung terkenal rawon Balungan di Pasar Babat. Ini dari Pasar Babat kalau lurus nanti ke arah Jombang. Kalau belok kanan ini ke arah Cepu Bojonegoro pemirsa. Cuaca sangat panas, ini ada di dalam uduk. Panas pemirsa dari kaca ini pemirsa. Ini lurus ke arah Bojonegoro. Perjalanan lanjut ke Bojonegoro pemirsa. Ini mau nyampe arah terminal Bojonegoro. Bojonegoro. Pemirsa.
Surabaya ini nyampe Terminal Bojonegoro yang lama pemirsa. Kelihatannya ada perbaikan jalan pemirsa, jadinya macet. Pengaspalan ternyata jalan. Ini Terminal Bojonegoro yang lama sekarang jadi Taman Rajuk Besi. Setelah jembatan ini pemirsa, belok ke kanan, ini perkampungan arah menuju Kebun Blimbing Bojonegoro. Itu ada patung blimbingnya. Lanjut pemirsa, ini nyampe Pasar Dono pemirsa. Jalannya bergelombang. Jalan menuju ke Padangan ini ada perbaikan jalan pengaspalan, guys. Pengaspalan. Soalnya jalannya sini bergelombang. Menuju ke perempatan Padangan pemirsa. Pas lampunya merah. Perempatan Padangan. Masih hijau. Perempatan Padangan kalau belok kiri ini arah ke Tinggang. Ini lurus Cepu. Memasuki jembatan perbatasan Padangan, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Bengawan Cepu ini pemirsa. Melewati ini sudah masuk Cepu City, Jawa Tengah. Mustika. Bonek mania mana? Bonek mania pakai baju. Oke pemirsa, gitu dulu pemirsa, itu tadi rute dari Karangpilang Surabaya menuju ke Cepu. Oke pemirsa, gitu dulu. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe dan dipencet tombol lonceng biar tidak ketinggalan kontenku yang terbaru. Oke pemirsa. Ojo bosen-bosen nih ya pemirsa ya, nonton konten pemirsa. Oke, salam sehat selalu, tetap semangat pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria, dadah. Halo Pak Sopir. Kalau no kejang lu, dadah.